Pemirsa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari menggelar kegiatan workshop Microsoft Office yang dilaksanakan di Gedung C Lantai 1 di Kampus Uniska yang berada di Jalan Adiaksa Banjarmasin Utara, Baisukan, Sabtu 8 Juli 2023. Kegiatan yang diikuti perwakilan seberataan prodi ini juga menghadirkan beberapa orang narasumber. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari menggelar kegiatan workshop Microsoft Office yang dilaksanakan di Gedung C Lantai 1 di Kampus Uniska yang berada di Jalan Adiaksa Banjarmasin Utara, Baisukan, Sabtu 8 Juli 2023. Kegiatan yang diikuti perwakilan seberatan prodi ini menghadirkan beberapa orang narasumber. Wakil Dekan 3 PISIP Uniska Muhammad Agus Humaidi M.I.Kom, Wahir Takuni Prima TV di sela-sela seminar memadahkan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Uniska ini terkait dengan Microsoft Office. Melalui workshop ini diharapkan, ujar Muhammad Agus Humaidi, mahasiswa menguasai teknik dasar dari Microsoft Office minimal Excel OneWord, sehingga nantinya dalam membuat bahan mata kuliah termasuk skripsi sudah bisa mengerjakan pengetikannya dengan baik, dikarenakan masih ada sebagian dari mereka menurut Muhammad Agus Humaidi yang belum menguasai teknik dasar Microsoft Office tersebut. Baik membuat bahan mata kuliah dan juga khususnya ketika skripsi memudahkan mereka membuat penelitian, karena kita alami sendiri masih banyak mahasiswa ketika melaksanakan tugas akhir belum memahami teknik dasar dari Microsoft Word sendiri, misalnya margin, spasi, bagaimana efek cetak miring tebal kata. Nah, dengan adanya pelatihan ini mudah-mudahan mereka menguasai ini. Kegiatannya setiap tahun atau seperti apa? Ini baru pertama kali, mudah-mudahan bisa kita programkan tiap tahun guna mahasiswa memiliki skill kemampuan tersebut. Pesertanya dari mana? Pesertanya hari ini ada berbagai macam dari prodi di lingkungan Uniska. Sementara salah seorang narasumber, Rizky Aprilianti M.Medkom, menyatakan workshop ini sangat bagus dan penting bagi mahasiswa, karena secara kada langsung bisa mempelajari Microsoft Office yang nantinya sangatlah penting waya masuk dalam dunia kerja. Rizky Aprilianti berharap kegiatan ini akan terus berlanjut supaya nantinya mereka memiliki keahlian di bidang Microsoft Office ini. Sampaikan ke dalam seminar ini. Sampaikan ini untuk workshop yang diadakan oleh PISIP ini sangat bagus sekali ya, sebagai wadah untuk mahasiswa juga. Mereka bisa belajar di mana Microsoft Excel dan Word itu sangat penting di dunia kerja. Jadi wadah ini sangat bagus sekali buat mereka untuk belajar. Kemudian dari basic pun nggak masalah. Jadi ke depannya kita berharap itu tidak sampai di sini nantinya. Semoga nanti ada lanjutan dari workshop ini. Harus benar ya. Maksudnya yang dijelaskan sih tentang perangkat-perangkat itu gimana ya, Bu? Apa? Tentang perangkat itu gimana? Sebenarnya itu tentang penggunaan dari gimana Excel itu di dalam. Excel tadi kan bagaimana menggunakan fokus, lalu kemudian menggunakan infojika, kemudian menghitungkan kalkulasi dan segala macam. Itu sangat bagus sekali belajar. Jadi bukan dari perangkat di dalamnya, itu dari rumus-rumusnya sendiri. Ya. Apa yang diharapkan nanti, Bu, buat mereka? Harapannya ke depannya workshop ini nanti tidak hanya berhenti sampai sini, jadi ada workshop-workshop selanjutnya. Jadi mahasiswa itu nanti tidak belajar sekali tapi berkali-kali, agar mereka juga punya skill dari bidang Microsoft juga, Excel dan Word, karena itu yang paling penting di dunia kerja. Bu, maaf ngarannya, Bu. Rizky Aprilianti M.Medkom. Terima kasih.